Ribuan wisatawan yang berasal dari berbagai kota nampak padati spot-spot yang ada di Kebun Raya Cibodas, Kecamatan Cipanas di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru pada Selasa 26 Desember 2023. Grand Manager KRC Joko Sulistyo mengungkapkan, pihaknya memperkirakan terjadi peningkatan sekira 135% dibanding libur Nataru 2022 lalu. Diketahui, pada momen libur Nataru tahun lalu jumlah pengunjung mencapai kurang lebih 2.000 wisatawan. Oke, kalau misalnya perkiraan pengunjung di musim Nataru ini atau Natal tahun baru ini dibandingkan sama tahun yang lalu atau tahun 2022 itu insya Allah sih ada kenaikan kurang lebih 135%-an. Kenaikannya seperti itu. Jadi alhamdulillah sih, karena tapi emang terpengaruh juga sama cuaca ini. Kalau misalnya cuacanya emang bagus, itu kemungkinan bisa naik sih persentasenya. Spot-spot favorit pengunjung sini di mana? Kalau spot favorit di sini masih tetap yang sama, Pak. Kalau misalnya di sana itu ada gardenia atau area kolam besar, itu spot favorit. Selain itu juga ada konservatori, itu ada tanaman-tanaman yang non koleksi juga ada di situ, itu juga spot favorit. Tapi yang paling banyak Arab-Arab senang atau misalnya wisatawan-wisatawan senang itu di area gardenia atau misalnya kolam besar. Itu paling banyak pengunjungnya di sana. Karena di sana juga alhamdulillah dia ada fasilitas untuk restoran atau segala macam, jadi tamu juga bisa konsum makanan-makanan atau minum-minuman. Kalau perkiraan puncak pengunjung di Ibu Natar ini? Puncaknya kemarin sebelum Natal itu bagus pengunjungnya. Terus insya Allah nanti di tahun baru atau misalnya 3 hari pas mau tahun baru itu juga bagus. Kalau inovasi-inovasi yang ditawarkan oleh Kebun Raya sendiri menghadapi libur Natal ini apa sih? Oke, sebenarnya inovasinya nggak terlalu banyak sih, cuman lumayan agak sedikit tangkap juga. Jadi kita ada bazar-bazar untuk UKM-UKM di sebelah sana, Pak. Kita kerja sama UKM-UKM sekitar sini. Terus juga kemarin hari Minggu itu sempat kita juga ada senam sama ibu-ibu area di Cipanas ini. Alasan mulai sebenarnya soalnya emang dari sebelumnya ya udah sering main sini, jadi kayak napak tilas aja sih. Iya, terus kayak vibes-nya enak lah, adem. Ada beberapa spot favorit wisatawan di KRC, yakni Curug Cismun, gardenia dan kolam besar, konservatori yang menyimpan koleksi tanaman hasil penelitian, juga di Taman Sakura.